Welcome back guys. Kali ini aku mau ngasih tahu kalian tentang lay-lay. Apa sih lay-lay? Penasaran banget kan? Yuk kita simak video yang bakal gue upload kali ini. Nah, lay-lay market ini cuma ada di Malang guys. Lihat deh. Wih. Waduh, asinannya, pepesnya. Wah, di sini tuh bener-bener makanannya lengkap banget, guys. Bikin lidah kalian berliur enggak sih? Di sini ada produk halal dan non halal loh, guys. Tapi tenang aja, dipisah kok. Nah, bentar ya. Nap. Ya, ini dia. Ada produk yang non halal tapi dikasih tanda loh. Jadi kalian enggak akan kecampur. Nah, terus lihat deh, di sini tuh banyak banget makanan jadi buat kalian sarapan atau makan siang atau makan malam yang bisa kalian beli untuk dibawa pulang. Selain itu, sayurannya seger-seger banget guys sama buah-buahannya. Wih, lihat deh. Aduh, stroberinya. Aku milih stroberi dulu deh. Buat ngemil. Buat yang mau barbekyuan bisa banget di sini, lengkap parah. Nah, apalagi kalau kalian nih pengen beli tahu yang cuma 12.000 sekotak. Dan ini somai kesukaan gue nih, gak pernah absen dia dari keranjang. Nah, ini dia produk non halal yang sudah dipisah. Jadi, gak usah bingung-bingung ya guys. Dan ada banyak banget produk keju, bahkan ada blue cheese guys di sini loh. Kemudian kalau kalian mau diet, di sini tuh benar-benar rak granolanya banyak banget. Ah, jadi pengen diet enggak sih? Yap, enggak kelewat pula ada frozen food parata, bahkan ada udon sampai durian kupas di sini loh. Nah, ini dia nih nasi instan yang ditunggu-tunggu. Ada banyak banget variannya, bisa kalian pilih. Dan ada juga nih kembang tahu sampai kerupuk-kerupukan ya di sini loh guys. Ada juga telur yang macam-macam, ada telur omega, telur ayam kampung sampai telur asin guys. Nah, ini dia daging-daging yang segar tersedia di swalayan lay-lay. Bingung banget nggak sih kalau kalian kesini? Guys, makanan Korea cepat saji yang ada di lay-lay banyak banget sampai produk Mujige masuk sini loh. Dan juga banyak banget oleh-oleh di sini sampai ada ledre, ada bapia, ada spiku. Ah, kalian nggak usah kemana-mana deh kalau Malang kesini aja. Banyak loh. Dan buat kalian-kalian yang pecinta permen atau coklat, di sini tuh banyak banget variannya sampai permen-permen jadul pun ada di sini loh guys. Dan coklat-coklat premium pun tersedia di sini. Nah, nggak kalah juga Haagen-Dazs hadir di swalayan lay-lay. Yang nggak kalah menarik di sini tersedia loh peralatan masak, yaitu dari Zero Juicy yang hadir di swalayan lay-lay. Dan alat-alat rumah tangga lainnya ada di sini juga. Makanan kiloan pun hadir. Dan juga ada cemilan-cemilan lain yang banyak banget variannya loh. Kayaknya udah dulu deh ya buat kali ini. Kalau kalian penasaran banget, datang aja deh ke Malang ke swalayan lay-lay. Nah, kalau ada yang tahu cabang lay-lay yang lain, silahkan kasih tahu di komentar ya. Ini kafenya loh guys. Next ya, Cafe Ili. Bye bye.